Halo guys, welcome back to my channel YouTube. Jadi kembali lagi di Armilla Horming, dan kali ini aku bakal main game yang sebenarnya banyak yang request juga, ada yang DM aku gitu guys. Dan kita akan bermain game Ice Cream 3 guys. Wow, ini tuh setauku monster es krimnya itu namanya Rod guys. Rod, iya. Rod tuh kayak seorang pedagang es krim gitu, dan pokoknya serem banget lah guys. Dan kita bakal escape gitu, ceritanya seru banget. Oke guys, di menunya itu lihat tuh Ice Cream 3. Wow, creepy banget. Oke guys, langsung aja kita akan play. Oke, normal guys. Wow. Januari 1983. Ada dua anak yang menghilang guys. Diculik kayaknya guys. Wow. Kayak temennya si ini nih. Ice Cream 3, oke. Oh, kita bisa gerakin. Oh, ini tempat tidurnya guys. Kita mau kemana ini? Kita lihat-lihat dulu guys. Sini ada fotonya si dia sama temennya yang hilang itu guys, lihat. Eh, ini ada apa? Slingshot. Senjata guys. Oh, kita bawa aja guys senjatanya guys. Untuk jaga-jaga kalau kita ketemu ratnya. Tidak ada item lagi di sini. Kita keluar yuk. Find the key. Oh, kita disuruh cari pintu. Kita disuruh cari kunci. Dikunci semua. Kita disuruh buat keluar rumah ini guys, dan kita suruh cari kunci. Wah, ada tulisan Armilla Official di kulkas. Wow. Kita tutup dulu guys. Wah, ada tulisan Armilla Official. Ini ada apa? Rods item. Ada mix. Kita taruh dulu guys slingshotnya. Kita bakal ambil kunci di meja makan. Nah, ini guys. Waktunya kita buat keluar rumah. Apa yang terjadi? Guys, ada Rodnya guys. Rodnya lagi nyanyi. Hey, you. Yes. You tell me, sweet little boy. Yes, you. Oh my god. I know you have Liz. Sweet little I boy. Want you to release her. Liz. I think you're confused, boy. No, guys, ketawanya tuh serem banget. In the trunk of your dirty van. If you don't release it, so creepy man. I'm gonna fry your brain with this shotgun that I made myself. Do you really think I know who you're talking about? Ketawanya tuh kayak ketawa psycho atau enggak? Dan itu mukanya emang bener-bener creepy guys, kayak es krim dan itu kayak dicekek dong guys. But you're not that to be useful to me. Wait a second. There's an easy solution to that. Open up and oh my say, god. Guys, dikasih es krim. Apa yang terjadi? Oh my god. Done. Oh, very tasty ice cream. I don't know why you did this, but apa yang terjadi, guys? Oh my god, jadi gendut, guys. Kayak jadi cabai gitu. Oh my god. Oh, hello, chubby boy. Chubby boy, bayangin. Like kayaknya bakal diculik like sih itu orang. Oke, guys. Sekarang kita bakal selamatin orang yang tadi diculik sama si Rod. Ini ada senjatanya tadi ya. Kita bisa ambil enggak sih elektrogannya? Nggak bisa. Ini ada rumah-rumah apa ini? Oh, bisa sembunyi, guys. Oke, bisa sembunyi, guys. Oke, ada apa? Lihat musiknya. Chubby Kids. Lagunya lumayan agak creepy sih.
Oke, kita bisa keluar dari sini. Kita keluar dulu. Assume that the fan has locked you. Oke, jadi ini kita mau masuk ke truk es krimnya ini karena terkunci. Jadi kita harus pakai electric gunnya tadi, guys. Oke, kita ambil dulu electric gunnya. Ini ada map ya. Kita ambil dulu electric gun. Oke, kita tembakan dulu, guys. Oke, udah terbuka. Kita ambil senjata dulu yang ada di dalam tadi untuk kita bawa pergi bersama truk es krimnya ini, guys. Oke. Oke, apa yang terjadi situ? Teman kita kayak dikurung gitu. Kita masukin dulu barangnya ke dalam truknya ya, guys. Oh iya, ini ada map, guys. Ini yang paling penting. Aduh, harus diambil. Oke, guys, kita bakal masang mapnya di sini. Kita tutup dulu, kita bakal pasang mapnya dan kita menuju ke metro stasiun aja lah, guys. Oke. Kita bakal menuju ke metro stasiun. So creepy, man. Guys, lu kok, guys, lampuku kok tiba-tiba kayak gitu sih? Kita udah sampai di metro stasiun. Kita akan turun. Access the mini motorbike shop, get the red horse. Banyak banget puzzle-puzzlenya, guys, ya ampun. Ini ada Feed the Crocodile juga, bayangin. Creepy banget gak sih? Oke, langsung aja kita ke bawah. Sunyi banget. Sunyi banget gitu, guys, kayaknya. Ada suara. Ada kayak suara gitu. Access the cabin. Kita lewat mana coba? Kita turun dulu aja, guys. Ini mau kemana, guys? Oke, kita tutup dulu karena aku takut kalau ada rotnya tiba-tiba muncul, kan nggak lucu. Oh, kita bisa sembunyi di sini juga, guys. Aku kayak dengar ada suara gitu. Oh my god, guys, rotnya ngejar kita, guys. Oh my god, kita akan masuk dulu ke truk es krimnya. Kayaknya kita harus kabur dari sini, guys. Nggak aman lagi, sumpah. Kita ke camping aja, guys. Aku belum menguasai banget di metro stationnya tadi tuh, tapi kayak agak sulit gitu, guys. Dan tiba-tiba ada roadnya tuh yang bikin aku takut banget dan langsung pindah ke misi yang camping ya, guys. Oke. Di misi yang camping ini kayak lumayan agak creepy gitu. Kita buka dulu, guys. Sumpah kasihan banget teman kita, guys, dikurung kayak gitu dan badannya tiba-tiba berubah jadi cabi. Bayangin. Ini kita bukanya kayak harus nyari kunci gitu loh. Oke. What happened di sini, ada apa? Ada camping-camping gitu, guys. Ini bisa ambil enggak sih lampunya? Enggak bisa, guys. Oke, kita keluar. Get the treehouse key. Oh, itu ya treehouse-nya. Oke, guys, kita akan. Oh my god. Ada rotnya, guys. Ada rot si es krim. Bentar. Kita harus kemana ini, guys? Aduh. Kita lari dulu aja, kita lari. Oke, udah aman, guys. Tadi tiba-tiba ada si rot dikunci. Itu ada teman kita? Iya dong. Jay. Iya, guys, itu ada teman kita di situ. What happened the other day? Kamu ngapain yang di sini? Jumping with the van running. Jay. What happened the other day? What happened the other day? How do you think of jumping with the van running? Oh my god, kita berarti harus bawa si teman kita ini pergi dari sini, guys. How? So that was what Charlie wanted to tell me. Where is he? I mean, is he okay?
I can't. But in the end, I managed to jump at one of the stops. Are the others okay? Well, Mac is one. Just oh, it is so nice. Okay, guys, kita udah bawa. Oh my god, ayo kesini. Katanya ngejar kita, guys. Bayangin, guys. Oh my god. Aduh, kita harus keluar deh dari sini. Aduh, ini gimana, guys? Kita semuanya dulu aja kali. Ah, tuh dia, guys, rotnya, guys. Aduh. Kita dibalik sini aja, guys. Kita sembunyi di sini. Semoga si rotnya itu nggak tahu keberadaan kita kalau kita di sini. Oke. Okay. Ih, serem banget, woi. Oke, okay, teman kita guys lagi jalan guys. Teman kita pintar sembunyi guys. Dia di rumput-rumput gitu. Udah kayak main PUBG ya kayak gitu. Oke, okay, guys. Kita akan bawa teman kita supaya masuk ke dalam truk es krim itu guys supaya kita bisa bawa dia pergi dari sini. Oke. Okay. Ayo masuk sini. Lah, aku gak bisa nutup pintunya dong. Kayak ngebug itu. Ya. Aduh. Oke, bisa guys. Kita tutup dulu guys dan kita bakal ke mana ya? Ke sirkus saja. Kita menuju ke sirkus. Kayak ada cerita gitu, guys. Nah, ini siapa? Desember 1955. Lihat di koran, itu ada gambar rot es krimnya, guys. Rod, do you live here? Rod, are you at home? You have to go back to her. You still don't understand, please. You have to come back. Oh, this has an explanation, Rod. Kayaknya si yang ketuk-ketuk pintu itu kayak manggil Rod terus gitu, guys. Dikasih surat yang ditulis dari ibunya gitu. Rod, oh itu suratnya kepada si Rod, guys. What? Oke. Okay. Di sini kita bakal explore sirkusnya ini, guys. Oh my god, dan ini tuh petanya lumayan banyak banget kayak Evil Nun juga. Jadi Evil Nun kan juga ada di church, ada di garden. Kalau ini tuh banyak banget, guys, ada di sirkus, di camping dan banyak banget. Sumpah teman kita kasihan semua guys tuh. Kita keluar dulu dari sini. Hah, itu dia darat guys. Oh my god. Kita masuk ke dalam mana ya? Kita naik dulu guys. Ya dikunci. Oh ini ada lagi. Nggak bisa. Oke, apa yang terjadi di sini? Ada kayak sebuah arena sirkus, guys. Wah, ini ada kunci. Ya, nggak bisa diambil dong. Ya. Maybe you called Salim. Kayaknya kita harus bisa itu deh, guys. Tuh, nggak bisa dibuka, guys. Dikunci semua dong. Kita suruh nyari si Charlie guys. Teman kita si Charlie. Kita harus cari dia. Megat suara rotnya guys. Oh my god. Ini gak usah diambil ya kuncinya. Get the caravan's key. Mana ini guys? Oh my god. Aku merinding tau gak kayak gini nyari-nyari sambil gak ketemu. Takut si Rodnya tiba-tiba muncul ngagetin. Wah parah sih. Oh ini ada ruangan guys ternyata guys. Mungkin dari sini kita bisa menemukan sebuah kunci. Oh my god, Rodnya ada di situ. Aduh, guys mungkin sampai sini dulu guys.
Okay, guys, mungkin sampai sini dulu videonya. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Aktifin lonceng notification supaya gak ketinggalan video terbaru dari aku ya, guys. Jangan lupa buat follow Instagram aku ya, guys. Disitu kalian bisa request di DM ku buat main game apa, dan kalian bisa lihat tentang perkembangan channel aku. Buat bantu channel Armila Horming supaya tembus 10.000 subscriber. Oh iya guys, aku juga pengen ngadain challenge. Kalau video ini tembus 2.000 like, ya 2.000 like aja, nanti aku bakal TAM challenge dan main permainan game horror. Coba kalian request permainan game horror apa yang bakal aku mainin kalau video ini udah tembus 2.000 like, guys. Oke? Okay? Bye-bye.